Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue di channel Revenge 11FF teman-teman ya. Oke, di video ini gue bakal ngasih tahu kalian gimana caranya beli diamond di tempat yang legal dengan memakai OVO, GoPay, Dana, e-wallet lainnya secara resmi teman-teman ya. Dibanding kalian beli pakai pulsa, cara ini lebih murah teman-teman. Ini yang gue garis bawahi, lebih murah guys ya. Oke, sebelum gue masuk ke pembahasannya, gue mau kasih tahu kalian, gua sering upload video gimana cara beli diamond yang lagi promo dan murah teman-teman. Tapi masih banyak aja yang bilang hati-hati diamond merah bla bla bla. Oke, guys, satu guys ya, gua bodo amat. Kalian mau ikutin apa enggak, gua bodo amat. Kalian bisa lihat sendiri diamond gua sampai sekarang utuh, enggak berkurang. Dan kalian bisa lihat gua udah habisin berapa banyak. Gua udah beli berapa puluh ribu untuk maxin ini semua. Senjata gue juga rata-rata inkubator gue beli, semua yang bagus-bagus sudah gue beli guys, nggak ada yang nggak gue beli. Bisa dicek diri gue habis berapa banyak di sini. Shotgun, oke, gue di sini bukan mau pamer teman-teman, tapi gue mau kasih tahu kalian bahwa tempat yang gue beli ini benar-benar aman, legal, resmi, dan yang pasti murah. Itu yang pasti guys ya, belum baju-baju segala macam guys ya. Jadi kalian bisa bayangin sendiri, sampai sekarang gua diamond gua nggak merah, intinya seperti itu. Oke. Jadi di sini guys ya, kalau kalian mau ikutin ya udah bagus untuk kalian. Gak mau diikutin ya udah guys, bagus untuk gua. Karena kenapa? Setiap promo itu ada kuotanya, teman-teman. Jadi kuota ini terbatas. Kalau gua kasih tau kalian, otomatis udah mengurangi jatah gua, guys. Contoh gua beli diamond bisa dapat harga murah. 150 diamond 2000. Itu ada kuotanya, guys. Dan kalau dulu gue beli, itu gue beli jam 10, jam 11 masih ada. Kalau semenjak gue upload video yang pertama gue tentang gue beli AK secara murah, baru lewat 5 menit udah habis guys. Promonya gila, berebutannya parah banget anjir. Jadi barbar cuy. Tapi bagus kalau teman-teman ikutin, gue gak masalah. Yang penting kalian bisa beli diamond dengan harga murah, legal dan aman tanpa diamond merah guys ya. Oke, sekarang kita bakal langsung masuk ke pembahasannya guys. Oke, gue bakal beli lewat HP teman-teman, karena mayoritas teman-teman sini mainnya pakai HP. Oke, bentar ya. Yang pasti teman-teman harus ada namanya GoPay. GoPay itu Gojek di sini guys ya, aplikasi ini Gojek nih guys. Kita buka dulu. Oke, driver. Oke, ini teman-teman harus ada. Oke, terus OVO, karena GoPay OVO ini yang paling banyak promonya guys ya. Ini kalian harus ada. Ini OVO guys ya, OVO. Terus kalau kalian ada Dana, boleh pakai Dana. Oke. Sekarang kita masuk ke Shopee Pay. Kalian harus ada Shopee guys. Nah, ini ada Shopee Pay, tinggal daftar aja Shopee Pay. Nah, kalau yang lainnya Dana udah tadi, dan kalau ada e-wallet lain kalian bisa pakai. Oke, sekarang gue bakal kasih tahu kalian gimana caranya dapetin tempat beli yang aman dan legal dan resmi guys ya. Oke, ini dia. Oke, sebelumnya gue mau kasih tahu kalian gimana cara top upnya bang di GoPay, OVO dan lain-lainnya. Oke, contoh lu mau top up di OVO atau GoPay nih, GoPay. Oke, di sini gue nggak tambahin kartu debit BCA karena ini bukan akun Gojek yang gue pakai, ini akun cadangan gue. Kita pilih metode lain. Kalian bisa kalau kalian nggak punya ATM atau segala macamnya, bisa pakai top up di minimarket guys ya, di Alfamart guys, Alfamidi. Di tempat kalian gue yakin ada Alfamart guys, nggak mungkin nggak ada. Jadi di sini aja yang paling gampang teman-teman, di Pegadaian aja bisa tuh, di Pegadaian. Oke teman-teman, kalian pencet Alfamart tuh, minimum 20.000, biaya admin 2.000, minta bantuan kasir, masukin nomor HP kalian. Ini ada langkah-langkahnya guys ya, pokoknya ya sangat-sangat simple guys langkah-langkahnya. Oke teman-teman, oke sekarang baru kita masuk ke tempat-tempat yang resmi dan legal guys ya. Ini yang sering gue pakai, sebenarnya ada banyak tapi gue kasih yang sering gue pakai aja. Oke teman-teman ya, masuk ke Google Chrome. Jadi di Google Chrome pertama gue biasa pakai kode shop. Kode shop ini paling banyak promonya. Tapi ini gue nggak pakai promo teman-temannya karena udah gue pakai promonya. Jadi gue
cara belinya yang simpel aja guys ya. Ini masukin akun kalian dulu, ini gua udah masukin akun gua. Ini ada 5 diamond, 70 diamond, 73.000 diamond. Oke, kalau 70 diamond di sini 10.000, gua bakal beli yang 5 diamond aja teman-teman ya. Karena ini cuma tes doang. Kita pakai GoPay. Pilih nih, ada GoPay, ada OVO, bisa pakai debit, BCA, Tri, XL, Dana, Simpati, Telkomsel, bla bla bla, Dana segala macam, Shopee Pay, link aja bisa semua teman-teman. Cari yang pakai promo, guys. Oke, kita contohnya pakai GoPay dulu. Nah, di sini kalian bisa masukin email kalian kalau kalian mau dapat bukti transfernya. Kalau enggak apa-apa, terus pencet beli sekarang. Oke, nanti dikonfirmasi nih. Nama panggilan Drive Toge. Oke, ID sekian, harga 1000, bayar dengan GoPay. Oke, kita konfirmasi. Nah, ini ada pilihan guys, lanjutkan ke aplikasi Gojek atau lihat kode QR. Oke, kita pencet ke aplikasi Gojek. Nah, dan bakal masuk guys di sini guys. Langsung masuk guys ya. Kalau ada promo biasanya di bawah kanan ini itu ada muncul pakai voucher promo gitu warna kuning guys ya. Ini berhubung enggak ada, langsung kita konfirmasi dan bayar guys. Oke, masukkan password di sini. Ini gua blur ya. Cepret 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 cepret. Berhasil guys, langsung masuk uangnya. Kasih bintang 5, cepret. Oke. Jadi pembelian kita di sini udah selesai, itu pembelian berhasil guys ya. Sekarang kita coba beli di Unipin. Ini juga yang tempat yang resmi, yang aman juga menurut gua. Unipin guys ya. Kalian pencet Free Fire. Nih Free Fire. Masukin user kalian. Ini udah ada user gua. Pencet, cepret. Gua beli 5 diamond aja, harganya sama guys. Pembayaran online 1000. Pakai apa? Shopee Pay atau OVO? OVO misalnya nih. Nih, 5 diamond. Ini nama gua. Harga sekian, masukin nomor HP kalian. Ini gua blur guys ya. Oke, langsung kita masukin. Kalau udah masuk, nah nanti bakal tulisan nih, buka aplikasi OVO. Oke, kita buka aplikasi OVO kita guys. Check out OVO app. Oke, kita buka aplikasi OVO nya guys ya. Nah, di sebelah kanan itu ada tanda guys, ada tanda merah itu, kita pencet. Tuh ada konfirmasi pembayaran payment. Pencet. Bayar 1000 rupiah. Pencet. Oke, berhasil teman-teman ya. Lihat detail, udah masuk. Kita balik lagi guys, kalau kalian masih nggak percaya. Jebret, transaksi sukses. Oke, itu caranya guys ya. Udah, ini udah masuk dan diamond yang pasti. Oke, sebenarnya masih banyak lagi guys. Cuman gue langsung masukin ke tempat yang ketiga aja guys ya. Ini yang terakhir lah ya. Di itemku guys, kita login dulu. Gue blur lagi yang pasti. Oke, gue udah masuk guys ya. Oke, belanjaan gue kosong, kita masuk. Di sini kita bakal cari yang namanya mobile game. Oke, kita cari mana Garena Free Fire. Oke, Free Fire di sini nampaknya guys. Di sini ada Denom. Ini kita pilih top up. Membership pun bisa, cuman kita pilih top up guys ya. Kita pilih top up di sini. Nah, kalau top up kalian cari yang termurah, guys. By the way, ini kan membership gua habis nih. Kita beli membership aja, guys ya. Mingguan gua habis. Nih, kita pilih member mingguan. Bakal pencet nih. Bukan mahal-mahal, guys ya. Member mingguan 35.000, bla bla bla. Mahal banget, cuk. Jadi caranya kalian filter. Sorry, bukan filter, guys. Kalian urutkan, pencet urutkan. Termurah. Oke, itu langsung muncul yang termurah guys. Berapa? 28.200. Nah, ini kalian lihat dulu guys. Ini kan tokonya banyak teman-teman ya. Kalau toko gini kan kita nggak bisa pastiin yang mana yang bagus nih. Cari dulu. Contoh ini 10 menit kirim nih guys. Nah, kita pencet dulu yang 10 menit kirim. Ini terjual 241 produk. Terus kita lihat tokonya guys, aman nggak? Refsi sale 4,9 bintangnya guys. Oh, kalau 4,9 termasuk GG guys ya. Oke, kita tambahkan ke keranjang. Lihat keranjang kalau sudah. Oke, ini kan gua bakal beli nih. ID-nya udah gua masukin di sini nih ID gua. Oke.
Langsung saja kita bayar teman-teman. Pencet bayar. Nah sini ada pilihan menjadi pembeli premium, nggak usah guys ya. Ini ringkasannya. Oke, kita pencet bayar. Oke, di sini banyak nih metode pembayarannya nih. Ada BCA, Dana, Indomaret, OVO, Link aja, PayLater, Shopee, bla 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 bla. GoPay juga ada, Alfamart juga ada. Kita nggak ke Indomaret, kita pakai OVO aja guys ya. Kita centang OVO, terus pilih bayar. Masukin nomor HP-nya, gue blur lagi ya. Oke, kalau nomor HP udah dimasukin, bayar dengan OVO. Menunggu pembayaran 1 menit guys. Oke, kita masuk ke OVO kita. Oke, ada tanda merah di kanan atas, kita pencet. Itu ada tulisan konfirmasi payment 29.281. Nah, kalian pencet langsung bayar. Tada, bayaran pun berhasil. Dan kalian tinggal tunggu aja. Lalu kita kembali lagi ke sini guys. Oke, ini udah sukses. Nanti sellernya bakal masukin isiin membership kalian teman-teman ya. Oke, seperti itulah teman-teman. Oke. Jadi seperti itulah gue jelasin 3 aja teman-teman. Sebenarnya masih banyak lagi, ada Kiosk Gamer, Dunia Games, dari in game pun bisa guys, dari sini pun bisa juga. Tuh, diamond gue udah masuk guys. Tadi 6118 nih, 6133 tuh. Sebenarnya dari sini bisa juga. Tinggal dipencet aja, klik. Terus masukin pakai GoPay, bisa juga bayar pakai GoPay teman-teman ya. GoPay ada promonya juga. Ini kan 17.600. Kalau sama pajak kalian cuma bayar 7.600 dapat 1 diamond bisa. Promonya ada sampai sekarang pun masih ada guys ya. Nah, jadi seperti itu caranya teman-teman ya, membeli di tempat yang legal. Kalian enggak perlu lagi lah beli-beli apa di Facebook yang via login bla 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 yang murah-murah katanya. Aduh guys, nanti kalian kena diamond merah guys, hati-hati aja teman-teman. Yang mending beli di tempat yang legal, yang resmi, yang pasti-pasti aja, dengan harga ilegal itu baru benar teman-teman. Jangan beli di tempat yang udah ilegal, harganya ilegal, udahlah diamond ilegal juga guys ya. Oke teman-teman, selamat mencoba guys ya. Kalau informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk diklik tombol like, komen, dan di subscribe teman-teman ya. Biar gue semangat untuk bikin konten yang pasti lebih bagus lagi, lebih bermanfaat lagi dari ini teman-teman. Oke, sekian video gue hari ini. See you in the next video guys, bye-bye.